bukan anakku. Lah, ini gimana? Maksudnya anak adopsi. Anak adopsi. Kalau kita mengadopsi anak dari kecil hingga besar, tetap itu adalah orang lain. Kita emaknya gak boleh buka-bukaan di depan anak, karena itu anaknya anak orang. Sehingga itu anak boleh nikahin emaknya, karena gak ada ikatan. Anaknya anak adop. Aurat kita jaga, kehormatan kita jaga, karena itu anak hanya kita angkat secara ngadopsi saja, tidak ada ikatan darah. Maka anak adopsi bisa nikah dengan anak biologis kita. Anak angkat, umumnya kita punya anak angkat, nikah dengan anak kita, boleh gak bu? Boleh. Yang penting anak adopsinya belum pernah kita susui. Kalau kita susui berarti nanti saudara sepersu. Oh, mahram sebelah sini bu. Maka anak adopsi anakku tapi bukan anakku. Ada batasannya. Hamdalah TV.